Bertempat di Gunung Serbaguna, Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah di kawasan Jalan Murjani 2, Tanjung Redep, Badan Narkotika Kabupaten Berau melaksanakan sosialisasi bahaya obat-obatan terlarang terkhusus jenis narkotika terhadap ratusan calon mahasiswa baru. Sosialisasi bahaya narkotika ini langsung disampaikan oleh Ketua BNK Berau, Agus Tantomo, yang juga Wakil Bupati Berau. Dalam paparan yang disampaikan di hadapan para calon mahasiswa tersebut, Agus Tantomo mengatakan jika saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan terbaik nomor 3 di dunia. Melihat kondisi ini, negara-negara yang khawatir atas kondisi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia mencoba meruntuhkan NKRI. Namun proses meruntuhkan NKRI ini bukan melalui perang, melainkan melalui obat-obatan terlarang yang disebar di Indonesia untuk merusak generasi muda. Dengan rusaknya para generasi muda, otomatis Indonesia tidak akan mampu menjadi bangsa berkembang karena bibit bangsa telah rusak oleh obat-obatan terlarang. Menyikapi hal tersebut, Agus Tantomo berpesan agar para generasi muda Berau untuk dapat meningkatkan kegiatan positif baik di kampus maupun di lingkungan tempat tinggal agar menghindarkan dari pengaruh negatif obat-obatan terlarang. Siapa lagi yang kita andalkan? Kalau generasi muda seperti ini nanti kerjanya cuma jangan narkoba. Mana nanti berpikir tentang bagaimana membuat negara mampu atau dirinya sendiri menjadi pribadi yang maju? Ya, maka kita pikirkan. Yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan narkoba, konsumsinya, menikmatinya, kemudian setelah itu bagaimana lagi dirinya, begitu aja. Sosialisasi bahaya narkoba yang digelar BNK Berau terhadap para calon mahasiswa baru ini, selain dihadiri dari pihak kampus, juga dihadiri pihak kepolisian Resort Berau. M. Ezuri, Binus TV, melaporkan.